Ya pemirsa, Pulog Surprise Sarko menjamin stok beras untuk Kabupaten Merangin dan Sarolangun selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri aman, bahkan aman untuk 3 bulan ke depan. Selain itu, untuk antisipasi lonjakan harga beras, juga sudah siapkan stok untuk operasi pasar. Selama bulan suci Ramadan, berbagai kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan, terutama beras yang saat ini sudah mulai merangkak naik. Walaupun demikian, untuk stok beras saat ini yang berada di gudang Pulog Sarko mencukupi untuk kebutuhan selama bulan suci Ramadan, bahkan untuk 3 bulan ke depan. Darul, Kepala Pulog Suprep Sarko mengatakan untuk stok beras masih aman saat ini. Bahkan untuk mengantisipasi lonjakan harga jika terjadi di bulan puasa nanti, pihaknya bersama pemerintah daerah juga telah menyiapkan stok beras untuk melakukan operasi pasar dalam menjaga kestabilan harga selama Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu ditambahkan Darul, pihak Pulog juga telah melakukan penambahan stok untuk gula dan minyak goreng. Hal ini guna melakukan penstabilan harga jika terjadi lonjakan. Beras, untuk komoditi beras, ada beras medium dan beras premium. Kemudian ada gula, terus minyak goreng, juga daging beku yang kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan dan nanti Lebaran nanti. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.